kebalik. Ya istilah orang tua balik katangah tangahan. Talim talimbuh. Talimbuh ya nih talimbuh. Wataran anu bibi mindale. Jadi aku ingat aku rupanya ada orang tua datang ke sini. Anu guru jadi ulunnya sudah tua minta amalan sama tua aja menghadap mati apa. Ujar sini banyak yang baca salawat aja suai. Banyak baca salawat aja suai. Ya busuk suai. Salawat kan Allahumma sholli ala sayyidina apa? Muhammad. Jadi ingat kalau Allah ada ingat Nabi Muhammad ada. Kenapa lagi? Itu aja banyak itu aja sudah. Sudah menghadap mati ini banyak salawat aja. Minta maksud surbangnya ta salawat imuntung itu baca dulu tentu jamaah ada kalau yang di dalamnya pulang ya Allah Allahumma kan nah Allah di dalamnya sholli Muhammad nur di dalamnya tentu aja sudah itu ada itu amalan orang yang sudah hendak mati yang sudah tuh hajuan itu aja yang di anu aja. Itu aja yang digaguh mungkin yang lainnya serahkan ke yang lain aja bisa takwil ditakwil dipindah ke lain aja ini urusan nyawa sebenarnya seorang ini aja sudah nah, sebab sesuai umurnya nah yang dikhawatirkan benar kalau-kalau makrifat baluman sempurna mati masuk surga juga tapi menyesal umayakak jalan semalam enggak amin ah, anunya menyesal di ulun apa? Di ulun apa? Di ulun riang. Maka umur kalau tahu kita nanti apabila jadi para muda yang bayar sesuatu yang nama kuna innamu abharu mawjudat wadzahari makna latas amuru illa bimithalim bahwa anna itu lainnya insan yang yakin atau yakin itu masalah karena kau nuhayyat indah ini awal maududat macam apa aja Tuhan itu paling nampak daripada yang lain baca sirin minyak nyawa angkada diulakan misal pada kawan nah misalnya aja orang menulis tulisan ya kan atau misalnya menjahit jahitan lalu ketika nyawa itu melihat lawan jahitannya atau melihat tulisannya mesti di hati nyawa itu ingat bahwa orangnya yang menulis ini lawan yang menjahit ini hidup ialah namanya mati kalau yang nulis ialah alam semesta ini termasuk diri kita siapa yang mengaturnya Tuhan berarti hayatnya Tuhan itu nampak apa lagi hidung ini beluang nah menunjukkan nafas kita ini menunjukkan hayat selama nafas di kandung hidung ya nah anu kan aku tuh jauh-jauh nampak, oke maaf lagi aku bukan berarti sudah nampaknya sudah nah laris manis nah iya kalau nah ciri khasnya ujak Allah Allah kan ketujuan bisa dalam macam orang oleh pahalanya pahayatuhu wa ilmuhu wa kufratuhu wa iradatuhu lilqiyata ajra indana min sayri sifati Allah wa batina sifatul batina kasahwati wa Allah biya kuluki wa siyati wa maradhi wa kulun nirqana harifun
wasifatul gairulah nahliku ma'umah wa ba'buhan asyukuti amik ma'idulihi wa khila bilau ni masyarat dihi wa gairulah dan sifatih amma hayayu wa kurudul gairulah wa ilmu wa qanun hayawanan wa innahu jalil innah wa ilmu kaya amit ala qaisu basa bihayati wa kurudul latih wa innah anna sifat wa tahusru ata wa tuhasru minta bisayin ilha wa sifatusi wa tuhasru bisayin ilha wa sifatusi kemalayan ilu antuk arul apa antuk rata ayatu wa kudratu wa kudratu illa biqiyatati wa larakati kemudian sudah menjadi adat kada kawa kita tuh tahu lawan seseorang kecuali melewat ulahnya ya Allah apabila ada ulahnya lalu kita tuh yang tahu bahwa ulang ini hidup ya Allah dan urang ini nang jadi ulahannya terjadi selain dari hidup urangnya kawa nah kawa itu kan ya kuasa dan selain dari kawa urangnya nang ulah ini hendak ujar kita ulusnya hindak munnya kada hindak kada tahu lah jadi nyata di dalam ulahnya hidup nah, anda dan awak, ya Allah, lamun hidup, anda, awak, tapi ada tahu, nak mula, ternyata ulangnya ada, dan ulangnya ada ilmu, ya Allah, semuanya ada, sifat-sifat yang lain, ada, semuanya, jadi, kemana mata memandang, jelas sifat Tuhan, itu artinya, nang sama setinya, tapi yang terjadi kenapa jadi balik-balik karena ada memfokuskan nah ini bahasa orang kamera-kameraan nih kamera itu kan fokus maksudnya artinya tujuan itu nah tujuan lain jurusan lain pada jurusan makrifat lain jurusannya lafzat ketufat amun mulai nang balik itu mulai nang gata mengaji maharifat ya Allah dipimpin gurunya nang ahlinya sampai mati umurnya 105 al-arif billah namun nang diurus kakari kejak mulai halus sampai mati al-arif bila bila tarik paham tak? Terbalik ya istilah orang tua bahari katangah tanah talimbuh Wataran Allah itu diminta ya. Jadi aku ingat gerobaknya. Ada orang tua datang ke sini. Guru jalan. Ulunnya sudah tua. Minta amanan sama tuanya. Menghadap mati apa? Ujar sini banyak yang baca salawat aja suwe. Banyak baca salawat aja suwe. Ya busuk lah. Salawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat kawan Allah ada, ingat kawan Nabi Muhammad ada. Napa lagi? Itu aja banyak itu aja sudah yang para pengaji ini banyak salawat saja. Minta maksud suruh banget salawat imuntung itu baca dulu. Tentu jangan apa kalau yang di dalamnya pulang ya Allah Allahumma kan nah Allah di dalamnya sholli Muhammad nur di dalamnya tentu aja sudah itu ada itu amalan orang yang sudah hendak mati yang sudah tuh hajuan itu aja yang di anu aja itu aja yang digaduh nanti yang lainnya serahkan ke yang lain aja bisa takwil dipindah ke lain aja ini urusan nyawa benar-benar seorang ini aja sudah nah sebab sesuai umurnya nah
yang dikhawatirkan benar kalau kalau makrifat baluman sempurna mati masuk surga juga tapi menyesal umayakah yang semalam undaan ini namanya menyesal di ulun apa? Di ulun apa? Di ulun riang. Maka umur pada tahu kita nanti apabila habis. Jadi para muda membayari seperti wina makulna innahu abharu mawjudat wajjahali makna la tafamuhu illa bimithali bahwa anna itu raina insana yakun au yakitu masalah karena kalau hayyan illa nani abharu mawjudat macam apa jar Tuhan itu paling nampak daripada yang lain baca sirin minyaknya nyawa makanya diulakan masa oleh kawan. Nah misalnya aja orang tak menulis tulisan, ya kan? Atau misalnya menjahit jahitan, lalu katakanlah yang waktu melihat lawan jahitannya atau melihat tulisannya, mesti di hati nyawa itu ingat bahwa orangnya nak menulis ini, lawan nak menjahit ini hidup, ya lah, ya lah. Namanya mati, kalau yang nulis. Dalam alam semesta ini termasuk diri kita. Siapa yang mengaturnya? Tuhan. Berarti hayatnya Tuhan itu nampak apa lagi? Hidung ini beluang. Nah, menunjukkan nafas kita ini menunjukkan hayat selama nafas di kandung hidung ya nah anu kenapa itu jauh-jauh nah oke maka lagi kumutan dan sesudah nampaknya sudah nah laris manis nah iya kan nah ciri khasnya ujah Allah lah tak malam kan ketujuh malam kalau macam orang oleh pahalanya pahaya tuhu wa ilmu wa kufratu wa yaradatuhu liqiyatu ajra indana min sayri sifatih al-zahirah al-batinah sifatul batinah kasahwati wa'allah biya'kuluki wasiyati wa'allati wa'kulun nirqa na'arifu wa sifatul batinah la'arifu ma'ubaha wa'abatuhu anasyuksubihi amikbali tulihi wa'ilabi launi masyaratihi wa'ilabi min sifatih amma hayawu wa'kulatul ladhu wa'ilmu wa'kwamu hayawanan fa'inna hujali yuninna wa'ilabi amita'ala qaisul basal jahayati wa'kulatil ladhi fa'inna hanya sifatah tahusru atara latuhasun yang tak bisa ini lah. Thank you.